Berkat kerjasama pemerintah Indonesia dan Filipina, 2 dari 3 orang warga Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf berhasil dibebaskan. Hal ini disampaikan oleh Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra, pada saat ditemui oleh wartawan di lobi Divisi Humas Polri. Sementara ini, berdasarkan kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina, sudah ada bukti nyata bahwa pemerintah Filipina dengan sungguh dan serius mencari sampai kemudian membebaskan warga negara Indonesia yang disandera beberapa hari yang lalu oleh kelompok Abu Sayyaf ini. Dan sekaligus alhamdulillah 2 warga negara Indonesia yang sudah dapat diamankan atas nama Bapak Samiun bin Maniu dan kemudian Bapak Maharudin bin Lunan. Saat ini keduanya sedang dalam proses untuk dapat kembali ke tanah air. Dan perjuangan pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Filipina juga masih terus berlanjut karena masih ada 1 warga negara Indonesia atas nama Muhammad Farhan yang saat ini masih dalam penyanderaan kelompok Abu. Dari Jakarta, Aulia Tribulata TV. Salam Tribulata.